Nah, halo cuy, balik lagi sama aku dan aku udah lama nih nggak bikin video tutorial ataupun share mod pack lagi ya. Dan di video kali ini aku bakalan share mod pack yang aku pakai sekarang. Nih, yang sekarang kalian lihat ini ya. Nah, ini aku mainnya di server Wiv, server free roam ya. Dan aku udah pasang ENB FreeZin, udah pasang map GTA 5, udah pasang tekstur juga cuy. Beuh, kacau sih. Ini modpacknya udah ini ya, apa namanya, modpack yang sering aku pakai di streaming ya. Jadi ini banyak yang minta soalnya pas aku streaming. Jadi ini aku mau share ke kalian cuy. Nah, alat nih, tekstur tekstur jalannya aja, beuh, kacau banget. Ada backfire juga, ada suara soundnya. Kalau ini suara keyboardku ya, jangan didengar kali. Terus ada mod pohon juga nih, mod pohon apa nih? Tuh, ada mod pohonnya. Kalau skin sih cuma aku sendiri sih kalau skin nih, cuma skin ini doang. Kalau skin orangnya ya. Tapi kalau kendaraan tuh aku ada kendaraan Jester. Mana nggak muncul Jester. Nah ini aku ada kendaraan Jester. Dan ini mod ya. Kalian kalau misalnya mau ambil gesturnya boleh juga nih, nanti kalian tinggal ambil aja nih. Udah ada ini ya, ini kalian perhatikan dah, kalau misalnya kita lagi naik kendaraan itu kan kayak ada lampu-lampu gitu kan. Nah itu namanya lens ya, itu namanya lens. Kita bisa matiin pakai shift garis miring. Nah ini lensnya ini. Nah, ini kita matiin. Nah kalau udah di save, save config, sip. Nih, tuh lensnya udah hilang. Tapi ada lampu GTA 4-nya. Nah, dan lampu GTA 4 ini Clio. Clio yang aku pasang ya, .js. Terus ada mobil road train. Tapi nggak bisa dikeluarin ya mobil road train-nya di Wiv ya. Aku nggak tahu ID berapa road train-nya. Terus ada kendaraan tow truck kalau nggak salah. Tow truck kayaknya nggak bisa juga lah. Nanti kita lihat di ini aja ya, di mod loader ya, nanti kita perhatikan di mod loader. Terus ada apa lagi bang? Ada ENB FreeZin yang aku bilang tadi. Kita kemana nih ini? Kita coba ke itu, ditutup jalannya tadi ya. Apa ini coba? Waduh buset deh, kenapa itu kameranya? Kita jalan-jalan dulu ya. Eh, nggak bisa nih. Kita ke sinilah sih. Nggak mau TP. Ah, baru mau TP. Nah, terus ada skybox juga. Ini skyboxnya nggak kelihatan. Harus kita ganti dulu sih. Harus kita ganti dulu timenya. Timenya kita buat misalnya 1. Tuh 1, terus kita buat 10 dah. Ini aslinya ada skyboxnya kok, cuman nggak tahu kenapa kayak nggak mau aktif gitu skyboxnya. Ini 24, ini kalau malam ya. Ini settingannya, nanti kita setting. Aslinya ada kok ini skyboxnya, mungkin lagi ngebug atau apa. Kita bisa cek di sini di option, di mod config modification. Di sini aku banyak banget nih, ada mod ladder, pohon, temsik, animasi, disnika tekstur, double back juga, efek loader untuk backfire, sama road HD, overdose juga, radar, nih skin skybox sama vehicle sound. Nah itu mod loader, mod loadernya, belum lagi di Clio nya atau di AC nya nanti. Ini kayak mana nih buatnya, aku nggak tahu juga nih. Kayak gini aja lah, nanti skybox nya ada kok. Terus ada apa lagi bang? Ada Clio bayangan cuy, Clio bayangan tuh. Ada Clio bayangan. Ini Clio bayangannya itu nggak berat kok, ringan asli. Kalian kalau mau lihat itu FPS ku di sini nih, 30-30-an di sini. Cuma ya kadang 3, kadang 50-an gitu, kadang naik kadang turun gitu cuy. Ada mod anim juga, astagfirullah. Ada mod anim juga kalau lompat kayak gini. Kalau manjat kayak gini cuy. Itu apa, alien tuh? Alien kayaknya tuh ya. Ini kalau lompat kayak gini cuy.
Terus ada sump panoramik juga di sini. Tuh, jadi kameranya jadi luas gini. Bekacau. Nih. Tuh kayak gini, cuy. Lari kalau mukul kayak gini. Tuh 2 3, tuh 2 3. Nah, kalau mukul kayak gini. Nah, kalau mukul ya. Terus ada apa lagi, Bang? Kita cek di mod senjata. Ada apa lagi? Nah, coba cek di senjata. Kayaknya nggak ada modnya lah. Aku nggak pasang mod senjata ya. Tapi kalau nembak, nih kalau lari kayak gini. Kalau lari. Nah, kayak gitu. Itu mod senjata. Nah, gitu. Oke, gimana? Keren nggak nih? Ini udah ada tekstur di Snika, udah ada pasang ENB. Oke, kita bakalan setting-setting ENB. Ini kita buat god lagi ya, biar nggak mati ya. Kita buat god lagi. Terus, kita bakalan setting-setting ENB di sini. Kita pencetnya shift ini ya, shift garis miring ya. Shift garis miring. Yuh, disangkanya aku ini. Mamam tuh, mamam, mamam, disangkanya aku apa, cuy? God mode apa? Disangkanya aku nggak pakai god mode ya. Nah, ini kita setting ENB di sini. Ini kalian udah buka shift garis miring. Terus kalian kalau misalnya nggak mau pakai semua efeknya, kalian bisa matikan yang ini. Efek ini tuh, efek aslinya itu kayak gini. Tuh, efek aslinya aja sebenarnya udah keren sih. Karena apa? Karena ada tekstur disnikanya, cuy. Nah, ini ada tekstur di Snika. Tuh, kalau diaktifin lebih keren lagi. Tuh, tapi ya memang agak-agak berat sih. Cuma mungkin RAM 4GB itu masih bisa lah. Di sini ada enable bloom. Tapi nggak terlalu ngaruh ya. Ini kita bisa setting di bawah nanti kalau misalnya diaktifin. Di sini ada lens yang tadi. Kalau misalnya kita naik kendaraan gitu, nanti ada tuh. Ada kayak gini nih, ada lensnya gitu. Ada cahaya-cahaya yang tidak terduga. Itu sih. Terus ada apa lagi, Bang? Ada banyak nih. Ada adaption. Adaption ini bikin apa? Cuaca tuh makin terang sih. Misalnya kita buat malam cuacanya 24. Nah, 24 tuh jadi terang kayak gini. Aslinya kayak gini. Aslinya adaption tematin. Nah, aslinya kayak gini. Nggak terlalu jauh sih bedanya. Nih. Mungkin apa ya? Mungkin ya, skyboxku kayak ngebug gitu, cuy. Nah, kalian nanti bisa setting-setting sendiri di sini. Ini ada water. Waternya ini nggak usah dicentangin ya. Ini ada shadow juga. Terus ada ambient juga nih ya. Ambient. Tuh. Satu beda. Ada bayangannya tuh. Ini ada refleksi kartu. Refleksi kartu buat buat apa gitu ya kita. Misalnya, nah, kita keluarin gesture gitu. Nah, tuh nanti kayak ada refleksi-refleksinya gitu, cuy. Ada kaca-kacanya gitu. Kalau kita matiin ya nggak muncul ya. Tuh, cuma gini doang, tapi gini doang juga udah keren kok. Tuh, ini bawaannya. Sip. Nah, udah sih kalau misalnya settingannya itu kalian pakai settingan yang udah aku setting aja nanti default aja itu. Ini kita bakalan apa namanya? Bakalan keluar, kita bakalan cek yang di foldernya. Oke. Okay? Nah, ini dia yang di foldernya. Ini ukurannya itu sekitar 1,34 GB. Kita bisa lihat di sini. Tuh, 1,34 GB, cuy. Agak gede sih, tapi kalau kalian udah ekstrak nanti ukurannya itu jadi 6 GB. Kayak mana? Berat banget, cuy. Berat banget asli. Nah, kita bakalan cek di sini ya, kita bedah satu-satu ya. Di sini udah ada aku pasang Cleo. GTA 5 HUD ini dia. GTA 5 HUD mana? Mana. Nah, nih GTA 5 HUD ini. Terus enaknya lihat gini sih. Aku lebih suka kayak gini. Nah, lebih suka kayak gini. Kayak gini aja nih, ha. Terus ada ENB, ini ENB, ENB, ENB. Ada shadow, ini shadow. Nah, ini shadow nih ya. Nih shadow. Kalau mau ambil kalian shadow-nya ini cuma 4 ini. Terus ada Cleo. Nah, ini Cleo banyak nih. Cleo-nya nih. Tuh, kalian bisa ambil nih Cleo-nya nih, ha. Banyak banget. Dan Cleo-nya ini fix bisa dipakai semua, nggak haram sama sekali, nggak ilegal. Terus ini ada skybox nih, tapi nggak tahu tadi skybox-nya kenapa nggak aktif ya. Terus kalau di mod loader ada banyak nih.
ada yang kayak aku kasih lihat tadi lah. Nah, jadi yang aku share itu ini semuanya. Nah, jadi kayak gitu aja. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Nah, jangan lupa subscribe juga, cuy. Kalau bisa support aku terus biar makin semangat. Oke, cuy. See you next video. Bye-bye.